Berikut ini untuk pengujian gate inverter GS 00224 MOSFET EU24748V HY4008 sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor invoice-nya. Ya, sebelum kami uji menggunakan beban, kami akan melihatkan untuk settingan batas atas, batas bawah, dan kembali on-nya ya. Ya, di sini langkah pertama saya akan menyalakan inverternya terlebih dahulu. Ya, ini dia inverter sudah menyala. Kemudian saya akan naikkan tegangan untuk melihatkan settingan batas atasnya. Ini tegangan 60,2 volt inverter off untuk settingan batas atasnya. Kemudian saya akan turunkan tegangan untuk melihatkan settingan batas bawahnya. Dari tegangan 42,2 volt inverter off untuk settingan batas bawahnya, kemudian inverter akan kembali hidup pada posisi. Ya, tegangan 48,3 volt inverter kembali hidup. Dan untuk selanjutnya saya akan uji menggunakan beban. Sekian, terima kasih.